tampil nanti malam pada grup kedua top 6 besar Liga Dangdut Indonesia 2020. Pacar baru Dini, Francisca Marpau, menjadi sorotan publik dikarenakan pacarnya tersebut salah satu popularitas yang cukup diperhitungkan saat ini. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Dini Lida tak menyangka bakal dapat kejutan spesial saat hadir sebagai bintang tamu di program Viralin Lida pada minggu yang lalu. Dirinya dipertemukan dengan sang kekasih lewat sebuah video conference. Cowok manis berlesung pipit itu diketahui bernama Wahyu Kadeo, seorang konten kreator TikTok asal Samarinda, Kalimantan Timur. Pemilik akun Instagram @wahyukadeo ini juga dikenal sebagai selegram. Ketika ditanya soal hubungan dengan Wahyu, Dini terlihat tersipu malu. Bahkan gadis imut yang kini berusia 15 tahun itu enggan mengatakan jika Wahyu adalah kekasihnya saat ini. Dini menegaskan berulang kali jika status mereka hanyalah sahabat dekat. Tak percaya akan hal itu, trio host Viralin Lida yang terdiri dari Jerayut, Lesti Kejora, dan Rara Lida akhirnya bertanya langsung kepada Wahyu. Diketahui perkenalan keduanya bermula dari saling follow di Instagram. Dini follow aku, terus dia minta follow back. Lalu aku stalking Instagramnya. Ternyata dia adalah salah satu peserta Lida 2020, ungkap Wahyu. Cowok berambut setengah pirang itu awalnya tak menyangka jika salah satu peserta Lida bakal meminta follow back darinya. Kan follower dia banyak waktu itu sampai 80.000, tambahnya. Wahyu Kadeo juga membocorkan jika dirinya telah menjalin asmara dengan Dini sejak 2 bulan yang lalu, dari tanggal 10 Juni lalu, ujarnya ketika ditanya Rara dan Lesti. Dilihat dari tingkah laku Dini Francisca Marpaung dan Wahyu Kadeo, memang kedua sejoli itu tengah dimabuk asmara. Namun, mengenai status mereka saat ini hanyalah mereka yang tahu. Dan jangan lupa untuk terus mendukung Dini yang akan tampil nanti malam pada grup kedua top 6 besar Liga Dangdut Indonesia 2020 dengan cara SMS ketik Lida spasi Dini kirim ke nomor 9788. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.